Suasa mengikut kamu dewan adalah panca logam, campur antara emas dengan tembaga. Cincin suasa adalah cincin yang mana bahannya diperbuat daripada campuran emas dan tembaga. Itu maksud cincin suasa. Emas jelas haram. Cincin emas confirm haram bagi orang lelaki. Tapi bagi cincin suasa, dia tengok dia punya komposisi. Kalau dikatakan cincin suasa tu adalah hasil campuran 70% tembaga, 20% emas, 10% perak, dan ini yang biasanya menghasilkan suasa, dalam mazhab Syafi'i mengatakan pemakaian cincin suasa tetap haram. Sebab dia ada emas padanya. Sekiranya cincin itu diperbuat dari perak dan dicampur dengan emas, ni kata Imam Nawawi, atau pedang yang disadur ataupun selainnya dari alatan perang dengan emas, sekiranya dileburkan kembali di atas api lalu masih dapat dikesan emasnya, maka hukumnya haram secara sepakat. Sekiranya tidak dapat dikesan lagi emas tersebut, maka ada dua jalan dan dengannya diputuskan oleh ulama Iraq adalah haram berdasarkan kepada hadis. Pandangan yang kedua mengatakan ada dua cara. Kemudian pandangan yang kedua pula ada dua wajah, Imam Al-Baghawi dan ulama Khurasan dan juga jumhur mereka mengatakan haram dan halal jika dan sebahagian sahaja yang mengatakan halal jika dia boleh, jika dia tak dapat, jika dia tak ada walaupun setelah dileburkan. Okey, jadi pengharamannya jika dia dapat dikesan kembali kepada emas, maka hukumnya haram. Begitu juga sekiranya jika setelah dilebur tak dapat dikesan pun, pandangan yang paling sahih mengatakan dia adalah haram. Ini fatwa, bukan saya cakap. Fatwa. So saya tak berani nak, saya tak berani nak pandai-pandai Saya tak berani nak kata halal ke haram ke. Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 2000 juga sama juga mengatakan hukum memakai suasa bagi lelaki adalah haram. Hukum memakai emas putih bagi lelaki adalah haram. Hukum memakai platinum bagi lelaki adalah harus. Jika lelaki tak dibenarkan menggunakan emas merah dan putih, apakah? Apakah yang pilihan bagi lelaki? Lelaki harus pakai cincin yang diperbuat daripada perak. Pakailah perak, apa masalahnya? Kenapa nak pakai emas juga? Emas, emas putih dan suasa adalah haram dipakai oleh orang lelaki, manakala perak dan platinum harus dipakai oleh lelaki. Ini Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2000. Kan? Jadi saya, sebab saya tahu bila saya jawab kadang orang macam betul rusak apa pula ni. Jadi saya terus jawab fatwa habis cerita. Kan? Jadi dah fatwa dah kata selesai.